Ya, hari ini alhamdulillah sudah ada offset lain ya. Pertama dari kami sendiri di dalam perda itu maksimal 5%. Ya, hari ini hanya 1% dialokasikan. Tapi dengan adanya komitmen yang 5%, kemudian bisa menjadi kekuatan pemerintah kota untuk terus alokasikan anggaran. Kedua, ada offset PKB yang kurang 66% dikembalikan ke daerah kabupaten kota sumber dari pajak. Maka dari offset PKB ada 10% yang dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi. Nah, inilah nanti yang menjadi perbincangan kami bahwa tidak hanya infrastruktur yang utama, tetapi juga transportasi itu menjadi yang utama. Mudah-mudahan dengan alokasi yang dibuat oleh pemerintah, skema yang dibuat oleh pemerintah ini bisa menjadi kekuatan kami untuk bisa mengurus transportasi masal ini yang tadi sudah saya sampaikan adalah sudah mendekati kebutuhan dasar ataupun sudah mengambil sebagian besar sepertiga dari penghasilan ya, dari kelas ekonomi ini. Apa pilihan ke depan alokasi 5% itu bisa mendapatkan? Iya, itu adalah sebuah payung di mana komitmen itu sudah disepakati bersama ya oleh pemerintahan daerah, yaitu antara pemerintah wali kota sendiri dengan DPRD. Jadi usaha kami ke sana itu iya, karena sudah dituangkan di dalam perda, tapi mengingat kemampuan kita juga terbatas dan urusan-urusan pemerintah itu banyak ya, dan di dalam undang-undang sendiri urusan perhubungan itu belum masuk ke dalam urusan wajib dasar. Sementara untuk wajib dasar itu saja hari ini ada mandatori pendidikan kesehatan dan urusan wajib dasar lainnya seperti sosial, nanti humas dan PUPR itu juga sudah terlalu, kita belum tertuang dalam undang-undang yang dasarnya. Karena itu lalu perda ini kita berharap bisa memberikan power, bisa memberikan dorongan juga bahwa pemerintah daerah tetap mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang tersedia. GIZ untuk proyek ini memang kita selesai di tahun ini. Tapi dari sisi perusahaan secara komitmen, pemerintah Jerman tetap berkomitmen untuk mendukung kegiatan perjalanan transportasi. Bentuknya seperti apa nanti, saat ini kami masih tahap finalisasi. Sebagai informasi, kami juga sudah mengadakan kerjasama dengan komitmen dengan pemerintah Indonesia bahwa dukungan pemerintah Jerman baik melalui GIZ atau melalui KFW akan tetap berlangsung. Nanti detail konkretnya kemudian kegiatan seperti apa baru akan bisa dimulai mungkin di tahun 2025. Jadi pemerintah masih tetap kita mendukung pengembangan public transport secara perusahaan dari sisi GIZ maupun dari sisi pemerintah Jerman itu sendiri. Jadi posisi kami tetap berkomitmen, kami siap untuk bisa melakukan kerjasama. Detail proyek, detail kegiatan mungkin nanti baru akan terlihat di tahun depan. Baik, salah satu elemen dasar yang menjadi pertimbangan kami adalah keberlanjutan. Aspek keberlanjutan ini nanti bisa dituangkan baik itu di dalam tadi kapasitas capacity building ataupun nanti misalkan ada pemantauan. Dari sisi kami, dari sisi GIZ, untuk bisa memantau secara langsung mungkin bukan dalam bentuk kegiatan pasca project, tetapi dari pemerintah Jerman sendiri nanti mereka akan melakukan proses evaluasi. Jadi harapannya impact yang didapatkan dari kegiatan ini masih bisa tetap berlangsung, tetap bisa didapatkan bahkan setelah proyek ini selesai. Bentuk pemantauannya seperti apa nanti masih kami formulasikan lagi. Tetapi minimal semua pengetahuan, knowledge management itu kami kumpulkan
kami pastikan bahwa itu masih bisa diakses. Jadi kalau nanti kedepannya akan ada kota-kota lain yang merepresentasikan kegiatan ini, insya Allah masih tersedia gitu, knowledge-nya tersedia. Administrasi memang di Desember 2024, tetapi tentunya kerjasama komunikasi masih tetap akan kami jalin.